Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, untuk hari ini sehat semua. Ada yang tidak masuk? Ada siapa? Salisa di kelas, bukan? Ya, perhatikan untuk yang lainnya berarti masuk ya. Ya, hari ini kita materinya yaitu menerapkan mode pembelajaran baru, yaitu namanya SEM. Yaitu, kalau misalkan kalian belum tahu, SEM itu artinya Spot Edukasi Model. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, bagaimana kalian mempunyai pengalaman tentang mengelola suatu pertandingan. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, supaya kalian bisa mempunyai pengalaman pada saat kalian nanti ke depannya dalam suatu pertandingan. Nah, di sini untuk pertandingannya yaitu lari sprint. Ya, lari sprint. Ini start block yang Bapak bikin sendiri dari kayu ya, kayu bekas. Kalian juga bisa membuat atau olahraga dari barang bekas ya, contoh misalkan barbel ya, barbel biasanya menggunakan kaleng cat, kemudian di semen, dan untuk pegangannya menggunakan pakai besi ya. Ya, untuk ini panjangnya kurang lebih 60 cm dan untuk pijakan kakinya itu 20 cm ya. Kenapa satu buah tidak lebar, Pak? Karena untuk start jongkok itu kan kita jarak antara satu kaki dan kaki yang lainnya itu satu kepal ya. Jadi jaraknya pendek. Yang untuk penggunanya yang kaki di belakang yang seperti ini. Oke, nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa disampaikan pada saat start jongkok ya. Nah, untuk kali ini kelas 16 silakan kalian lakukan ya, Bapak berikan kebebasan pada kelas 16 ini untuk bisa mengelola suatu pertandingan yaitu lari jarak pendek atau biasa disebut dengan lari sprint ya. Nah, nanti silakan kalian tentukan untuk kepanitiaannya siapa yang akan menjadi wasit ya, kemudian ya siapa yang akan menjadi wasit, kemudian siapa yang akan menjadi pengatur waktu ya. Untuk lokasinya kita gunakan panjang lapangan ini ya, lapangan futsal ini. Jadi nanti start di sebelah sana, kemudian finish di sebelah sana. Silakan kalian gunakan alat yang sudah disediakan dari KUN ya. Silakan kalian mau diletakkan di sebelah mana supaya mempermudah ya dalam kepanitiaan. Nah, kemudian nanti ada juara ya. Juara di sini 1, 2 dan 3. Silakan kalian juga atur. Misalkan nanti kategori putra dan kategori putri itu dibedakan ya. Kemudian nanti setelah misalkan nyampe sana, silakan kalian catat juga waktunya sebagai patokan ya, sebagai patokan. Kalau misalkan waktu yang tercepat itu bisa diadu dengan yang tercepat juga, sehingga menghasilkan sebuah juara. Nah, untuk tugasnya nanti kalian buat selain dari kepanitiaan ya, itu entah pengatur acara atau wasit, siapa yang jadi wasit nanti catat di kertas ini, harus semuanya terlibat ya. Jadi yang tidak kebagian tugasnya itu silakan menjadi si pelari. Oke, paham? Ada yang tanya kan? Tidak ada? Jelas? Oke, jelas ya. Kalau misalkan jelas silakan kita pemanasan dulu. Yang perempuan bagi 4 barisan, yang laki-laki 2 baris. Ya, silakan untuk seperti biasa yang mimpin pemanasan. Terus kemudian untuk doa juga ya, sebelum dimulai kita doa dulu. Ya, silakan bikin 4 baris. Yang perempuan 2 baris, laki-laki di rentangan tangannya, jaraknya dijaga.
Mana yang mimpin barisan deh? Mimpin mana? Nah, sok silakan akan. Munduran dong. Nah, supaya tidak ini. Ya, silakan. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk, kakinya diluruskan. Oke. Yang tadi sudah dijelaskan, ya silakan Bapak memberikan kesempatan kepada kelas 16 untuk bisa mengambil keputusan dalam pembelajaran kali ini.
siapa yang akan menjadi panitia, ya, kemudian atletnya siapa, kemudian wasit, penghitung waktu, dan penjabat waktu, ya. Untuk lembarnya silakan, mau diisi sama siapa? Ya, sok silakan nih. Mana? Nah, sok silakan. Harus semuanya terlibat. Pokoknya request, sok. Harus semuanya terlibat. Jangan ada yang tidak terlibat. Harus semuanya terlibat, dicatat. Siapa yang akan menjadi sok panitia dulu yang pencatat apa namanya? Pencatat si peserta. Peserta lomba boleh dua. Hah? Panitia pencatat lomba yang daftar misalkan dicatat itu dua orang, dua wasit, satu penghitung waktu, pencatat waktu, terus kemudian sudah ditulis namanya. Sudah ditulis atau dicatat? Semuanya belum? Belum. Ya. Pokoknya panitia cewek cowok enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting dibedakan si pelarinya. Si pelari wanita dan perempuan harus si wanita dan laki-laki harus beda. Boleh. Wasit sebenarnya harus ada tiga. Yang pertama sebagai starter, yang dua orang sebagai pencatat waktu, dan ini pemegang stopwatch. Oke. Sudah bisa dimulai. Bagian pemegang finish, Mega sama Alika, pencatat waktu Zeza dan April. Zeza dan April tolong diamnya itu di unfinish, tapi agak berjarak ya. Untuk Zeza sama April tolong dengarkan. Ini ngatur lapangan. Buat kalau di... Untuk koordinator lapangan Anissa, Diva dan Adel. Yo, silakan. Untuk sesi pertama, sekarang laki-laki yaitu Taufik, Fauzan, Dava dan Kevin. Untuk peserta untuk Yang penghitungan mana? April. Ya, nanti ngeliat garis-garisnya. Oke. Gua langsung masuk final dong.
koordinator lapangan. Koordinator lapangan, satunya tolong bantu bagian itu waktu biar tahu siapa yang pertama atau kedua atau ketiga teman. Tolong ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. Ada Kepan, Taufik, Yana, dan Hasbi. Mohon dipersiapkan dari tenaga, waktu, dan lain-lain. Sekarang dilanjut dengan pelari wanita. Sesi pertama ada Sawa, Rara, Puspa, Azra. Tolong. Ya, Putri, Sawa. Para kawan para, ayo tolong persiapkan. Ayo supporter supporter. Thank you.
siapa ini, siapa wasit? Ayo wasit. Kok yang kali ini kena kesan? Ayo siapa wasit? Dimenangkan oleh Azra dan Salwa. Lanjut ke sesi kedua, Novemia, Christine sama Aldira. Ayo. Novemia, Christine, Aldira. Ayo dipercepat. Sesi ketiga atau sesi terakhir ada Aldari sama Jenny. Aldari sama Jenny. Natandari sama Jenny. Natandari sama Jenny. Hitungan. Ayo. Aldari sama Jenny. Yana tadi mendorong Kevin.
Diingatkan lagi untuk para atlet, tidak ada kontak fisik. Tidak ada kontak fisik. Berdasarkan alunya, berdasarkan data. Untuk peserta yang memenangkan hari sprint ini dalam kategori perempuan, juara 3 diraih oleh Jenny. Yeah.